Terungkap sosok pemuda menikahi dua perempuan sekaligus di Tasikmalaya, kini viral di media sosial. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan sebuah video momen akad nikah pria yang menikahi dua perempuan dalam waktu bersamaan. Pernikahan viral itu terjadi di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam video itu terlihat pengantin pria melakukan akad nikah bergantian untuk menikahi dua perempuan tersebut. Sontak saja pernikahan itu viral dan menjadi sorotan, tidak sedikit yang mencari tahu. Sosok pengantin pria yang menikahi dua perempuan sekaligus. Lantas, siapakah sosoknya? Sosok Atmal Maulana, pemuda yang menikahi dua perempuan sekaligus itu bernama Atmal Maulana. Dalam video viral itu Atmal Maulana menikahi dua perempuan yang bernama Syifa Zahra dan Helen Sukma. Namun, setelah pernikahan itu digelar, Atmal Maulana langsung menceraikan dua perempuan tersebut. Berdasarkan penelusuran tribunjabar.id, Atmal Maulana ternyata baru duduk di bangku kelas 12 SMK. Atmal Maulana merupakan siswa di SMK Duta Pratama yang ada di Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Adapun, dua perempuan yang dinikahinya itu pun adalah temannya di sekolah yang sama. Diketahui, pernikahan itu digelar pada 14 Desember 2023. Hanya praktik sekolah, terbaru, akhirnya sang pengantin pria itu mengungkap fakta soal pernikahan viral tersebut. Atmal mengatakan, pernikahan yang menikahi dua gadis sekaligus yang viral itu ternyata adalah praktik sekolah. Seluruh yang ada dalam rangkaian pernikahan tersebut, mulai dari persiapan, foto prewedding, ijab kabul dan lainnya adalah untuk memenuhi praktik sekolah. Sebetulnya, pernikahan itu praktik di sekolah. Jadi, mulai dari persiapan, foto prewedding, ijab kabul, prasmanan, dan lain-lain, itu MAH dalam rangka praktik sekolah, jadi langsung saya ceraikan, ucap Atmal sambil bercanda kepada tribunpriangan.com saat ditemui pada Selasa, 9 Januari 2024. Atmal, Helen dan Syifa adalah siswa di SMK Duta Pratama. Diketahui, praktik nikah itu merupakan gabungan dari jurusan yaitu jurusan keperawatan dan farmasi. Ini tuh praktik gabungan dari dua jurusan, jurusan keperawatan sama farmasi. Kalau praktik nikahnya MAH tanggal 14 Desember 2023, lengkap Atmal. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!